Kini tidak sedikit dari sumur resapan yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI harus kembali dibongkar karena pembangunannya yang tidak sesuai standar. Beberapa pembuatan atau proyek sumur resapan di DKI Jakarta kembali dibongkar. Sekarang saya berada di salah satu sumur resapan yang berada di Jalan Pondok Indah. Dan kalau kita melihat, dalam pembuatan sumur resapan di Jalan Pondok ini ada beberapa ketidaksesuaian. Seperti kita saksikan, yaitu buih di sini tidak rata sehingga menimbulkan timbunan atau berjalan bergelombang. Sehingga para pengguna lalu lintas merasa terganggu karena adanya ketidaksesuaian dalam pembangunan sumur resapan ini. Seperti kita saksikan, memang kalau saya gambarkan dari sumur resapan ini, saya berada di dalam sumur resapan ini, tingginya ini mencapai 3,25 meter. Dan namun sangat disayangkan harus kembali dibongkar karena memang dalam pembuatannya atau